Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Di kolom komentar kemarin, setelah Ucup dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Spanyol, banyak yang nyaranin untuk melawan negara Itali. So, kita akan melawan negara Itali sekarang. Negara di mana kawan Ucup Adam berada di klub Itali Inter Milan. Terlihat dua kapten di sini, yang satunya botak, yang satunya ada rambut meskipun sedikit. Oke Cup, mari kita buktikan kepada Itali kalau kita bisa menghancurkan pertahanan kuatnya. Daga hitome de wakatta to. Ne, chotto anta, doko no donata ka shiranai kedo, kaetta, kaetta. Genrui o shimesu saseru koto ga kisama no shimei datta hazu da. Ma. Ya, sebelum kita memulai, seperti biasa teman-teman, kita ke setting dulu. Di sini gua mainnya ke level superstar dan waktunya 7 menit. Settingan seperti biasanya, okay? Kemudian kita langsung saja ke kick off. Dan selanjutnya di sini, gua akan menggerakkan sang kapten, Ucup Marucup. Semoga sang kapten bisa mengatur pola serang untuk Indonesia, membongkar pertahanan kuat Italia. Tendangan sang kapten. Oke, ini adalah dia, Indonesia melawan Itali di Stadio Olimpico. Terlihat dua kapten berdiri di depan, kapten penjaga serangan dan kapten pengatur serangan. Mulai memasuki area pertarungan kedua tim. Oke, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada Boa Salosa di sana, sang mutiara hitam, striker veteran dari Indonesia. Adam, Lili Pali, Septian David, Hamka Hamzah, Egi Maulana, Diego Michel, Putu Gede, Hansa Muyama, kiper Andri Tani, dan kapten muda berbakat, the best player in the world, Ucup Marucup. Bersalaman dulu kita sebelum bertanding, menjunjung sportivitas untuk pertandingan pada hari ini. Ya, babak pertama Indonesia melawan Itali sudah dimulai pemirsa. Langsung saja, mantap sekali gocekan Ucup. Baru mulai dia sudah menunjukkan skillnya. Oke Adam, umpat saja ke Boas, Boas sendiri. Ucup kosong di bawah, Ucup. Sungguh serangan cepat dari Indonesia, membongkar pertahanan Itali kedua pemain botak ini. Bekerja sama Boas dengan Ucup, tapi sang veteran ini berbagi bola saja ke Ucup yang kosong dan menghasilkan gol. Tampak sangat senang Andri Tani. Dan ini adalah dia kapten kita bersama Boas dan teman-temannya, mengucapkan selamat ke kapten Indonesia karena berhasil mencetak gol ke gawang Itali. Nice. Look at this replay. Ucup oper ke Boas, Boas ke Adam. Passing genius ke tengah dari Adam. Boas oper ke Ucup kosong dan boom, gol. Lihatlah ini Itali, bagaimana dahsyatnya serangan awal timnas Indonesia menghancurkan pertahanan Itali yang kuat dengan mudah. Luar biasa sekali Indonesia, dua botak jenius berpelukan. Good job my friend. Oke teman-teman, nice sekali, mengejutkan dan tidak terduga. Indonesia dengan cepat mencetak gol ke gawang Itali. Tentunya ini menjadi awal yang bagus untuk Indonesia. Oke, kita kembali ke pertandingan. Itali mulai menyusun serangan. Kandreva, tapi ada Adam. Nice Adam. Zappacosta, kembalikan ke Kandreva. Zappacosta, jauh saja ke Immobile. Mengoper dia. 1-2 rupanya berbahaya. Awas! Penyelamatan yang bagus dari Andri Tani. Menggagalkan saja tembakan yang keras dari Immobile. Kita lihat lagi serangan dari Itali. Taktik oper 1-2. Immobile dan Florenzi. Tapi kiper kita sigap di sana. Nice. Tentunya menghasilkan sepak pojok untuk Itali. Hati-hati Indonesia, pemain dari Itali tinggi-tinggi. Jadi jangan sampai kalah perebutan bolanya. Ada Ucup di sana. Ucup. Nice. Pelanggaran. Ditabrak saja kapten kita. Terlalu bernafsu pemain dari Itali. Coba kita lihat replay ini.
Oh my god, keras sekali pemirsa. Dia tabrak saja kepala Ucup, tapi kepala Ucup sangat kuat, keras bagaikan batu pemirsa. Ya, kita kembali ke pertandingan lagi. Hamka Hamzah, Septian, Putu Gede, ke atas Egi, Egi ke Septian David. Wantu dia bersama Adam, berlari saja Septian David, sendiri saja dia. Putu Gede, 1-2 ternyata. Oke, open crossing, ya. Yeah! Diamankan oleh back Itali, tapi masih ada Ucup. Rebut Ucup! Pelanggaran yang dilakukan Ucup, sangat bersemangat sekali dia ingin merebut bola. Oke, Bonucci, kapten Itali, pasti saja dia akan oper jauh. Passing saja dia, Immobile. Gagal Immobile, tapi bola masih didapatkan oleh Itali. Mulai menyerang kembali Itali, hati-hati Indonesia. Immobile yang dituju sendiri saja dia. Mantap sekali Hamka Hamzah, berhasil merebut bola dia dari Immobile. Putu Gede, Hamka Hamzah, oper ke Egi. Egi kembali ke Hamka. Passing ke Andri Tani. Jauh saja langsung bola dibuang. Menanti saja di sana Boas. Operkan ke Adam, Adam, Adam. Dijaga dua pemain Adam. Tidak sempat passing dia. Pellegrini, Immobile, Florenzi. Passing ke Insigne. Ditabrak saja oleh Septian David. Mantap sekali. Oke, Boas sendiri. Ah, kenapa Boas? Maksudnya dia mau melakukan tipuan gerakan, tapi malah didapatkan oleh Itali. Oke, masih ternyata Itali. Pellegrini, oper ke bawah Darmian. Insigne, Immobile. Mantap sekali Hamka Hamzah. Berkali-kali dia menggagalkan bola ke Immobile. Dijaga ketat rupanya. 1-2 Insigne. Ada Ucup sana, ambil Ucup. Come on Ucup. Iya. Pelanggaran lagi pemirsa. Dua kali sudah Ucup melakukan pelanggaran. Dimarahin wasit si Ucup. Santai boy, santai, kata si wasit. Ucup, Ucup, terlalu bersemangat kamu Cup, Cup. Kita lihat reply ini. Gatal sekali kaki Ucup, ingin cepat-cepat mendapatkan bola. Ya, free kick untuk Itali. Sangat berbahaya bola-bola atas. Ayo Indonesia, jangan sampai kebobolan. Mantap, dibuang saja. Ambil Cup. Terlambat Ucup, tidak mampu mengejar bola si kapten. Insigne, oper ke Kandreva. Oper ke Japa Costa. Dribble dia sana, mencoba menggocek-gocek. Passing Insigne, Kandreva, Florenzi. Taktik oper yang sangat luar biasa dari Itali, membalas, membongkar pertahanan dari Indonesia. Passing cepat pendek mereka, cukup kewalahan tadi Indonesia. Merebut bola dari Itali, tampak di sana Lili Pali, menyemangati kawan-kawannya. Inilah dia Kandreva dan Florenzi. Taktik oper pendek mereka berhasil menyamakan kedudukan dengan Indonesia. Oke teman-teman, satu sama skor sementara di babak pertama Italia melawan Indonesia. Ya, kita kembali ke pertandingan. Ucup passing ke Lili Pali. Lili Pali ke Ucup kembali. Ucup passing ke Boas. Boas ke Lili Pali. Lili Pali ke Diego. Wow, dibuang saja oleh back dari Italia. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Ucup meminta bola. Ucup. Bertarung di sana Ucup. Saling membody. Masih Ucup. Mantap sekali gocekan Ucup. Ucup. Nice. Ucup. Ucup. Goal. Luar biasa sekali skill individu yang dipertontonkan oleh si botak ini. Membongkar pertahanan kuat dari Itali dengan gocekannya. Nice. Tampak tidak terima kiper dari Itali. Oke, nice sekali pemirsa. Gocekan dari sang maestro lapangan. Kita saksikan lagi di replay ini. Bagaimana si botak ini mulai beraksi. Look at this Italy. Look at this. Sangat brilian sekali pemirsa. Pastinya tidak menyangka Italy dipecundangi si botak kecil ini. Benar-benar mengeluarkan magicnya si Ucup. Dua pemain Italy digocek begitu saja. Langsung saja shooting. Bam. Gol. Ya, saling kompak dua botak. Karena berhasil mencetak gol. Nice. Oke teman-teman, kita unggul 2-1 dari Itali berkat si kapten kita Ucup Marucup. Oke. Wow, ditipu saja Putu Gede oleh Insigne. Insigne pasang ke Immobile. Gagal Immobile, tidak ada kawan di sana. Kembali ke kiper, jauh saja. Boas Alosa yang dituju. Gagal Boas. Darmian, Insigne, passing Immobile.
Cepat saja passing dari Italia. Hati-hati Indonesia. Awas-awas Indonesia. Awas. Hati-hati. Mantap. Berhasil dihalangi dan menghasilkan tendangan sudut untuk Italia. Come on, Cop. Bantu pertahanan, Cop. Jangan sampai Italia menambahkan gol lagi. Oh, hampir saja Florenzi menghedar bola dari tendangan sudut. Untung saja masih gagal. Selamat gawang Indonesia. Menghasilkan goal kick Andri Tani. Seperti biasa pasti akan oper jauh. Dan waktu terlihat mau habis. Tambahan waktu 1 menit. Indonesia masih mau menyerang. Oke, ada Adam. Oper saja dia. Ya, babak pertama telah berakhir. Kita unggul 2-1 dari Italia, teman-teman. Langsung saja kita lanjutkan ke babak yang kedua. Let's go. Ya, babak kedua, Indonesia melawan Italia. Giliran Italia yang mendapatkan bola, mencoba mengatur serangan kembali mereka. Taktik oper kerjasama tim Candreva, Japa Costa. Oper ke Bonucci. Bonucci ke Florenzi. Florenzi passing ke Immobile. Ke sisi bawah Italia melakukan serangan. Diego Candreva berduel mereka di sana. Ayo. Mantap. Wow, nice. Terkecoh saja Italia. Boas, Ucup. Ke bawah saja Ucup. Lele Pali sendirian saja dia di sana. Lele Pali. Nah, gagal Lele Pali. Terjatuh saja tidak pelanggaran. Passing jauh Donnarumma. Florenzi. Heading dia ke Jorginho. Jauh saja dia ke bawah. Zappa Costa. Maju ke depan dia. Oper ke Candreva. 1-2 ternyata. Hati-hati Indonesia. Nice. Ada Boas di sana. Beradu terlepas bola sendiri saja. Ayo Cup, ambil Cup. Cup, ambil Cup. Nice, oper Cup. Mantap. Boas sendiri. Boas. 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 Boas Alosa. Boas, Boas, Boas. Sayang sekali Bung. Cukup sulit untuk Boas. Kerjasama Ucup dan Boas. Tetapi Boas kesulitan menembak bola karena dijaga oleh bek dari Italia. Tentunya menghasilkan tendangan sudut untuk Indonesia. Adam ke Putu Gede, pendek saja ke Adam kembali. Oke, ada umpan. Ya, bola Putu Gede. Ah, berhasil dihalangi. Ayo dapatkan lagi bolanya. Ah, gagal. Kembali ke Italia bola. Rugani jauh ke Insigne. Darmian. Insigne, 1-2 mereka. Immobile di 7, mengejar bola Immobile. Immobile, Immobile. Kembali Andri Tani menyelamatkan bola, menggagalkan tembakan dari Immobile. Yaelah, kemana Cup? Salah passing Ucup. Kembali Darmian. Immobile. Hati-hati Indonesia. Nice Ucup, mantap Ucup. Oke, serangan balik dari Indonesia. Come on Indonesia. Indonesia, ah, berhasil direbut saja oleh Italia. Berhati-hati Indonesia terhadap serangan dari Italia, ini sangat berbahaya sekali. Sendiri saja Darmian di sana. Awas, awas, awas. Penyelamatan kembali dari Andri Tani. Oke, ayo Indonesia. Mantap. Oper jauh. Lili Pali cari kawan dia. Ke Diego. Langsung oper ke Ucup, Ucup. Ucup. Mantap Ucup. Ucup, masih Ucup. Ucup. Sendiri saja Ucup, Ucup. Ucup, Ucup. Ah! Terlalu lama Ucup menggiring bola. Oke, Insigne di atas. Sendiri juga. Awas. Ayo rebut. Ayo. Ah, gagal. Masih Insigne. Awas. Hati-hati Indonesia. Hati-hati crossingnya. Iya. Wow, 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 wow. Umpan datar ternyata. Tapi berhasil ditebak oleh Andri Tani. Luar biasa sekali kiper kita. Jauh saja dia. Oper ke Boas. Heading ke Ucup. Ke belakang Ucup. Kembali ke depan. Boas. Adam. Ucup. Septian. Oper ke Lili Pali. Terjatuh saja Lili Pali di sana. Immobile kembali. Insigne ke Florenzi. Cepat saja passing dari Immobile. Verratti, tapi masih ada Putu Gede di sana. Luar biasa sekali menyelamatkan pertahanan Indonesia. Pergantian pemain untuk Italia. Zaza Siglio masuk. Tampak mulai kehabisan nafas pemain dari Italia. Mengganti pemain andalannya. Ya, Verratti ke Zaza. Passing saja Florenzi. Iya. Gagal. Oke, Indonesia kembali mendapatkan bola. Serangan balik Indonesia. Ayo, tambahkan golmu. Boas, Ucup. Ayo Ucup. Passing saja ke Boas. Ah, terlalu deras passing dari Ucup pemirsa. Ah, sayang sekali. Kembali Italia melakukan serangan. Detik-detik terakhir.
Mantap, jangan biarkan Italia mendapatkan bola. Kita menang melawan Italia. Dua gol yang dicetak oleh sang kapten menghantarkan kemenangan untuk Indonesia, dan ini adalah dia, the crusher Indonesia. Oke teman-teman, luar biasa sekali Ucup dan kawan-kawannya berhasil membongkar pertahanan kuat dari Italia. Ucup berhasil mencatatkan namanya di papan skor dan menghantarkan Indonesia menjadi pemenang. Good job my friend. Oke teman-teman, mungkin di episode selanjutnya nanti kita masih akan melanjutkan Timnas World Tour. Karena Ucup di Become a Legend masih masuk bursa transfer, jadi Ucup libur panjang. Dan seperti biasa, gua akan baca komentar dari kalian semua. Selanjutnya negara mana lagi yang akan kita kunjungi? Dilihat dari komentar kalian, negara mana dengan komentar yang paling banyak? Oke. Ya teman-teman, mungkin videonya gua akhirin di sini dulu. Semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.